aksi pemukulan yang diduga dilakukan oknum pegawai negeri sipil kepada seorang tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur viral di media sosial. Bahkan, pemukulan itu diduga dilakukan di dalam kantor dinas. Video berdurasi 16 detik itu tersebar di media sosial. Dalam video itu, terlihat seorang pria bertubuh besar dengan mengenakan jaket loreng dan celana jeans biru berdiri dengan seorang pria kurus berpakaian merah terduduk di depannya. Setelah terjadi percakapan beberapa saat, pria berbaju loreng yang diduga merupakan oknum PNS itu menendang kemudian memukuli pria berbaju merah yang merupakan tenaga honorer. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Neneng Rostianti, membenarkan adanya aksi pemukulan yang viral tersebut. Hanya kepala bidang yang mungkin di sini pas kejadian saya lagi tidak ada di tempat, pas diklarifikasi ke anaknya, ini ada apa? Katanya, ya itu saya lagi datang sampai, katanya. Terus anaknya nantang-nantang, jadi mungkin ada sedikit kesentil lah, gitulah, spontan aja. Cianjur Express.